Kita ke informasi lain, pemirsa. BeUniverse bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Investor Daily Dialog di Subang, Jawa Barat. Dialog membahas tentang Pelabuhan Patimban dan ekonomi Indonesia di masa depan. BeUniverse bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Investor Daily Dialog di Subang, Jawa Barat pada hari Rabu. Dialog membahas tentang pelabuhan Patimban dan ekonomi Indonesia di masa depan. Hadir dalam dialog, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Pemimpin redaksi Investor Daily Jaka Susila mengatakan, BeUniverse memiliki peran dalam membantu pemerintah untuk mengkomunikasikan kepada masyarakat proyek jangka panjang sebagai modal menuju Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. Menurut saya menjadi penting untuk diinformasikan kepada masyarakat, dan Investor Daily yang merupakan bagian dari BeUniverse diminta oleh Kementerian Koordinator Perekonomian untuk bisa membantu mengkomunikasikan ini kepada masyarakat, karena ini proyek jangka panjang sebagai modal bahwa program Presiden Joko Widodo untuk program Indonesia Maju ke depan. Jadi persiapan Indonesia Emas di tahun 2045 salah satunya dipersiapkan dari Subang ini, dari Pelabuhan Patimban ini. Peserta yang hadir dalam acara diskusi tersebut dari berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, petani, pengusaha, organisasi Kadin, perkumpulan penggilingan padi dan pengusaha, dan lain sebagainya. Seluruh peserta yang hadir sangat antusias mengikuti diskusi. Jaka juga menyebutkan masyarakat Subang menyadari akan pentingnya Pelabuhan Patimban untuk kesejahteraan bersama. Helmut Timoti, Singgi Nugraha, Subang, Jawa Barat.